Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua, kembali lagi di channel Kos Entertainment semua dan bersama saya Oki Wibawa, teman-teman ya. Ya, dan juga Om Dut yang satu ini saya kembali Santos, lagi. Ya. Kita lagi di mana nih Kos sekarang? Hanya Koko yang tahu tempat ini. Oke, ini adalah Warkop CM ya, Chicken Mania. Warkop CM, ya. Ya, ada di Chicken Mania ya. Central Plaza Pasar Kodim. Ya. Bagi kawan-kawan yang enggak tahu dengan artinya kemarin yang enggak ada yang salah kalau jawabnya, ya kepanjang CM-nya. Iya. Itu Chicken Mania. Chicken Mania kepanjang kawan. Jadi yang kawan belum beruntung nih. Ya. Ki. Yang dapat dong ya kan. Ya. Sini harga sangat terjangkau ya kok. Betul. Jadi kawan sini harga sangat ekonomis tempatnya. Jadi kita makannya bukan di sini tapi kita di dalam ya kok. Boleh. Ada di dalam tempatnya yang istimewa. Seperti ya cepat aja lah. Ya kan. Ikuti aja dalam kita ya. Oh, dalam juga. Ayo ikuti aja kita. Ini harganya 12.000. 12.000. Wow. Oke, kawan kita udah ada porsi makanan yang masing-masing. Ini kalau aku makannya nasi lemak Melayu. Kalau Bapak apa, Kok? Ini nasi goreng rakyat. Iya, nasi goreng rakyat. Kalau si Bro, ini soto ayam. Soto ayam geprek, soto ayam geprek. Abang, kwetiau kuah. Kalau Oki, kami samaan teman-teman ya. Iya. Wow. Seperti biasa ini, kita berdoa sebelum makan ya. Benar, percaya kita masing-masing ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cuy. Makan cuy. Bar-bar lagi makan cuy. Makan bareng. Ini sisa satu lagi untuk kameramen kita nantinya. Untuk kameramen sabar ya, ini ujian ya. With a bright smile on now, put me in the door, don't want get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling, and nothing got it feel like a sweet night. Now I'm waiting for you, but some hurry up. Somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's falling. Oh yeah.
kawan-kawan semua, saya rekomendasi ya. Datang ke mana, Ki? Ke Sendi Kopi. Iya. Warkop CM. Warkop CM. Parkiran di depan juga kayaknya. Ingat namanya Pengunji Kopi. Pengunji pakai G. Ya, nih, tulisannya gini. Jangan salah masuk. Jangan salah masuk. Pengunji Kopi. Banyak yang tipu-tipu ya. Ya. Oh, bukan tipu sih. Kok? Pansos lah ya. Karena udah, sebenarnya Pengunji ini udah lama. Jadi ada yang kurang G. Jadi dijadikan kirain J gitu. DJ, DJ. DJ kan ejaan lama gitu. Ya. Berarti kan kok mereka menganggap ini wah tau gitu. Jadi gak mungkin orang jenduk lihat sesuatu yang bukan. Betul. Sesuai dengan badan mereka ya. Ini juga ya. Kami berdua yang enggak sesuai ya. Saya ingat. Ya, Bang ini juga. A few moments later. Oke, kantor pos entertainment semua, kita udah semua udah selesai makan. Ya, gimana kok? Iya, ini ownernya salah. Ini lagi. Bintaya yang mau makan tadi. Ini view jujur ya, depan owner teman-teman. Nah. Ini saya tuh makan nasi goreng rakyat, Bang. Iya. Ya. Ini nama rakyat dari mana, Bu? Rakyat karena pengennya merakyat bisa dikonsumsi semua kalangan deh. Nah, kalau untuk rasa tadi dari punya mantap aja udah habis merenggut sedikit lagi. Terus satu lagi ini yang buat enak nasinya tuh. Rata-rata kan nasi goreng masih tuh gumpal-gumpal gitu. Cuman ini nasi gorengnya pecah itu berderai. Ini kalau untuk lidah aku sih nasi gorengnya memang enak berderai gini. Jadi rasanya lebih mantap dan bumbunya meresap ke dalam semua. Tadi dicampur juga sama minum ini. Wah, rasanya mantap. The best lah, the best. Harus kesini pokoknya harus. Soto ayam geprek enak ya. Kalau nasinya pas lah karena dia ada sotonya kan. Terus ayamnya lumayan besar. Terus di sini dikasih telur juga ya. Telur sama apa tadi toge. Toge. Nah, suwir, ayam suwir. Ayam suwir. Toge ini sehat bagi lekuk. Iya, sehat untuk sperma. Cuman karena porsi yang pertama banyak, terus dengan harga 25.000 iya, worth it lah. Lengkap ya? Ya lengkap, karena dengan ayam satu potong. Iya, ayam satu potong, terus dengan konsep tempat yang kayak gini itu sudah termasuk murah. Sangat-sangat murah. Nah, minumannya? Minumannya tadi ini sampai kopi. Terakhir ya? Iya, sampai tes terakhir. Tinggal esnya lagi. Jadi sebenarnya mahal itu tergantung orangnya. Dengan orang kan, sangat ekonomis kan. Cuman kalau dengan harga porsi seperti ini kan terlalu murah. Terlalu murah ya. Dengan tempat yang kayak gini ya, orang itu perjalanan aja malah lebih mahal dari ini. Iya. Iya. Nilainya? 1/10 9/10 lah. 9/10 Kuah kuahnya apa? Kuah kuahnya rasanya mantap. Mantap. Dan juga dengan ayamnya juga dikasih, harus telurnya, pokoknya pas sampai habis. Ini mantap lah. Nilai? Nilainya 9,9,0. Minumannya? Minumannya ini. Apa nama tadi mau minum? Ini minumannya jelly cream cheese. Wih. Ini minumannya minuman baru, baru launching. Baru launching juga ya. Terus habis itu rasanya pun enak. Pas. Pas. Iya. Kalau untuk kita Tepat. Semua bagus. Bagus kan? Iya. Enak. Aku ini juga jujur kawan, enak. Tadi namanya kok nasi lemak Melayu. Memang enak serius. Nasinya tuh ya sampai habis nih. Dia simpel ya kok. Tempatnya cuma ada telur, terus ada orek, ada mie.
Terus ada sambalnya, cabenya, yeah. Tapi rasanya memang luar biasa. Nanti saya mau beli satu ya, Pak ya. Bungkus satu. Ini enak. Ini saya kasih nilai 9,1 kawan, enak serius. 9,1. Mantap. Mantap ya. Oh ya kawan, ini ada kawan baru kita baru datang. Apa yang kenal apa kok? Saya saya The Putra Vlog. Mampir ya, The Putra Vlog mampir ya. Jadi kita, semua ini adalah YouTuber kan kawan. YouTuber pemula. Oke. Aduh jadi. Ya kan YouTuber bro. Content creator. Oke, terima kasih kepada kawan semua. Sangat durasi udah panjang. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kita semua. Dan tunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.